Kita coba kali ini adalah tipe glider. Rasionya berapa ya tadi? 7. Ya, rasio 7. Kita coba gliding test untuk wingspan 30 berapa? Tuh, lupa. Gliding test dulu. Sedikit berangin. Ya, berangin. Sekali lagi. Oh, kamu enggak. Lurus, lurus. 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 Nah, sip. Glidingnya mantap. Karet 2,4 mili ya. Panjang totalnya 40 cm, kita jadikan satu lingkar. 100 putaran karet dulu. Ada stolnya. Hati-hati, biarkan turun. Oke. Yo, lurus. Wah. Ini 300 putaran karet. Dengan menggunakan binder penerbangan kedua. Ini tipe ini glider ya, jadi bagus. Satu, dua, tiga. Wah, keren ibu. 370 putaran karet. Ada naik lagi kan. Ini karet pendek maksimal bisa 700. Lurus loh ya. Sik, ngenteni angin, banterang ini. Oke, ayo. 1 2 3. Oh, kebanteran kan? Empat ratus putaran karet, anginnya cukup ekstrim. Putaran karet habis, masih gliding. Memang tipenya tipe glider, jadi bagus. Naik lagi, iya. Iki mau mari ngaji ya? Sampun mantun ngaji nih. Belum selesai. Saya wes. Sekarang kita menuju tempat yang lebih luas lagi di sebelah sana. Oke, kita sampai. Yang ini lokasinya luas ya. Kita lihat sekitar. Ini lokasi masih hijau untuk lahan pertanian. Kita terbangkan dengan 900 putaran karet, sepertinya maksimal. Semoga tidak hilang, jika hilang kita ikhlaskan. Climbingnya istimewa. Ada stolnya. Ada stolnya. Oke, kita harus kejar. Waduh. 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 Waduh.
Kita ambil. Tadi juga terlihat para layang dari Gunung Banyak. Kalau boleh? Kak, ketemu. Dendi bisa mati, yo. Oke ya. Cuman yuk.